Kita pula signal dah banyak kali dapat, tapi macam tu je. Ha, tu sebab saya paling menyampah bila dengar orang cakap belum sampai sahur ni. Menyampah apa tu? Kau pun tak pergi surau, belum sampai sahur tu. Kau pun tak pergi haji, belum sampai sahur. Sahur tu apa? Sahur ni lah, sahur yang disebut seru-seru tu lah. Kau tak faham sahur lah, seru. Apa maksud seru tu? Maknanya mungkin sampai peringatan lah ke kepala tu kan, sampai peringatan. Dah terbalik kereta dia kata. Itu signal Allah Ta'ala bagi kat dia. Tak ada dah. Seru dah lama sampai. Dalam Quran dah bagi tahu. Dalam hadis Nabi dah bagi tahu seru macam mana lagi nak. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana pada malam ini kita dapat bersama-sama berada dalam majlis ilmu. Ha, jadi bila sebut pasal hijrah ni, selalu saya sebut kan, kisah dah dengar tiap-tiap tahun dengar sama. Kita tahu itulah kisah. Kau lari sikit-sikit pun lah, tapi maksudnya sama lah. Nabi macam mana Nabi dapat penentangan daripada puak kafir Quraisy ni sampai satu tahap dia orang dah tak tahan ni nak bunuh Nabi. Nabi pula memang dah tahu awal dah Nabi akan berhijrah. Cuma tunggu signal lah. Tunggu Allah Ta'ala perintahkan Nabi akan pergi. Macam tu lah. Kita pula signal dah banyak kali dapat, tapi macam tu je. Ha, tu sebab saya paling menyampah bila dengar orang cakap belum sampai sahur ni. Menyampah apa tu? Kau pun tak pergi surau, belum sampai sahur tu. Kau pun tak pergi haji, belum sampai sahur. Sahur tu apa? Sahur ni lah, sahur yang disebut seru-seru tu lah. Kau tak faham sahur lah, seru. Apa maksud seru tu? Maknanya mungkin sampai peringatan lah ke kepala tu kan, sampai peringatan. Dah terbalik kereta dia kata. Itu signal Allah Ta'ala bagi kat dia. Tak ada dah. Seru dah lama sampai. Dalam Quran dah bagi tahu. Dalam hadis Nabi dah bagi tahu seru macam mana lagi nak. Dalam kitab-kitab lama, ulama dulu-dulu pernah cerita macam mana seorang lelaki, dia dah dekat tengah laut dah. Hampir lomeh dah. Dia minta, Ya Allah, kau hantarlah bantuan padaku. Ya Allah, kau berikan bantuan padaku. Ya Allah. Lalu kapal. Nak selamatkan dia. Tak. Dan tak nak kau tolong dan tunggu bantuan Allah. Lalu kapal tu, kapal kedua pun datang. Alamak mampu. Sebab dia nak apa lagi daripada walaupun tu kapal datang. Itu daripada Allah dah tu. Kan? Macam-macam penceramah datang dekat surau ni seru dah tu. Beritahu macam ni. Ha, datang surau ramai-ramai. Oh, tu sebab saya tak boleh tolak ceramah kat sini. Sebab dengan tahap macam ni lah ramai subuh. Sini kan? Ha. Penuh main belakang. Kan? Macam tu lah kira. Bila sebut hijrah, tak dapat tidak kita kena tahu status quo kita kat mana. Maksud status quo ni orang Kelumpur faham lah kedudukan kita sekarang kat mana. Sebab bila sebut hijrah, paling senang faham. Contoh nak berpindah lah, nak berpindah. Dia nak pindah ni tu. Kau ada kena tak sesapa yang ada lori tu. Ada satu kawan tu, dia buat lori tu, lori pindah-pindah dia buat. Kita pun cakap, saya nak pindah tu. Boleh tolong tak? InsyaAllah boleh, tak ada masalah. Daripada mana pergi mana? Belum tahu dia dah. Macam mana nak tolong? Ya, macam mana nak tolong? Nak pindah daripada mana? Dari mana? Okey lah, kalau tak tahu nak pergi mana, dari mana sekarang? Saya pun tak perasan saya kat mana sekarang. Ha, parah lah tu. Yang paling teruk, dia tak sadar pun yang dia masih di tempat yang sama. Dan sekarang ni nak pergi ke mana? Dan dengan nak pergi ke Kelumpur tu. Kau nak pergi KL, okey. Sekarang kau ke mana? Sekarang ke Loyat ni. Loyat Kelumpur dah tu. Lahai, dan tak tahulah dan dah ke Kelumpur. Makna perubahan nak kena tahu. Dan nak rasa-rasa nak kuihkan badan. Kau nak tahulah borek hari ni berapa? Borek, kita nak borek, nak kuihkan borek badan kan? Rupa-rupa, kita dah timbang dah kali pertama tu 100 kilo. Lepas 2-3 minggu kita timbang. Dapat Alhamdulillah 99.5. Turunlah 0.5 kan. Ha, maknanya ada perubahan. Apasal sikit mana? Itulah hari tu dah exercise. Tapi lepas balik tak exercise. Balun mihun tu. Balun mihun, balun mi, balun ayam langsung. Tak ada kosan tu tak berapa mana. Kan? Jadi mana kata kita tahu lah nak ukur. Jadi mana kalau kita tengok peristiwa hijrah Nabi. Pengajaran dia tu, ibrah dia tu yang paling penting. Nampak eh? Perubahan tu nak dibuat tu, kita kena tengok macam mana hijrah Nabi. Nabi dulu,
usaha Nabi buat usaha dakwah. Nabi sebarkan dakwah macam mana dapat tentangan. Nak ambil pengajaran, tentangan yang kita ada hari ni sikit benar. Kau apa tak pergi surau? Dan menyampah dengan JK tu. Asalah kau nyampah dengan JK lah. Macam-macam dia cakap Eden. Nabi lagi teruk pada tu. Macam manalah kau nak banding dengan macam tu? Macam mana nak banding? Banding tengok kalau Nabi boleh tahan benda lagi teruk, kita sikit tak ada hal. Setakat orang bercakap tak luak dah. Kita tahu kalau orang bercakap pasal kita, kita dapat pahala. Apa kita nak risau? Dah tahu dah tu. Merajuk lah tu. Masuk air tak habis-habis. Tak pergi surau? Tak pergilah. Tak apa benda lah. Hari tu buku-buku masa ceramah Samsul Debat tu, bungkus mihun abang seorang tak dapat. Togah dek mihun tak datang. Nampak tak? Kadang-kadang bondor yang tak ada apa-apa. Tak malu ke kita nak jawab balik dengan Allah besok? Kau tak pergi surau kenapa? Aku tak pergi. Kau kata kau tak datang ke rumah Allah kenapa? Sebab mihun ya Allah. Malulah. Berapa ramai orang yang nak pergi tapi tak mampu pergi sebab tak sihat. Dia nak benar pergi tapi tak sihat. Kita dah ada semua, tagah dek hati yang tak sihat. Tak pergi. Macam mana? Saya tengok dekat surau dekat Air Mawang. Masjid dekat Air Mawang, Johor tu. Saya semayang tu, saya nampak ada seorang lelaki tua ni. Semayang, angkat takbir, melutut dia semayang. Dia semayang, angkat takbir, dia melutut. Kenapa dia melutut? Dia tak nak buat operation, lutut yang sakit, tapi dia nak melutut angkat takbir sebab yang penting dia boleh sujud. Ha, bayangkan. Dia keadaannya dia seorang, bayanglah sepanjang saf dia seorang yang melutut. Tak malu ke? Memang tak malu sebab yang paling malu orang yang tak semayang. Itu malu. Dia semayang. Macam tu kira. Kociknya hal. Tengok balik diri kita ke mana. Itu je. Status quo. Nabi jerah. Nabi kena macam-macam. Nabi kena baling. Nabi kena baling batu. Baling sampaikan. Kita tengok Zaid bin Harithah cuba cover Nabi. Jadi benteng. Cuba lindung Nabi pada kena baling. Berdarah-darah. Bayangan. Kita tak ada kena baling pergi surau dah. Payah mana pergi. Kan? Alhamdulillah peratusan paling tinggi jemaah di sini. Surah At-Taqwa ni adalah subuh. Alhamdulillah. Ini statistik yang sangat orang kata membanggakan. Macam tu lah. Ya kan? Ha. Yalah. Kena baling macam-macam. Sampaikan Nabi lari tu mencari pelindungan. Lebih kurang berapa batu? 3 batu Nabi berjalan. Ya. Jalan lari daripada orang yang nak mencederakan Nabi. Berehat dekat satu ladang tamar tu, Nabi bertaduh dekat bawah pohon kurma tu dan berdoa pada Allah, "Ya Allah," kata. "Aku cuma harapkan keredaan-Mu ya Allah. Setakat kena baling ni tak ada apa ya Allah. Aku boleh tahan kalau itulah takdirnya yang Kau bagi kat aku. Jangan Kau murka pada aku, sudahlah." Yang tu. Kita saja cari murka tu macam mana? Kan? Contoh. Jadi makna kata peristiwa hijrah Nabi ni, pengajaran-pengajaran yang kita boleh tengok. Antaranya, mengambil, kalau kita tengok, mengambil sebab hijrah Rasulullah, Abu Bakar menggunakan sepenuh, Nabi dan Saidina Abu Bakar menggunakan sepenuh keupayaan mereka, tenaga mereka, usaha mereka, demi untuk menjayakan hijrah. Kalau kita tengok dalam surah An-Nisa ayat 100 tu, وَمَا يُحَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ yajid fil ar muragaman kasira wasa'ah ila akhir ayat. Kalau kita baca ayat tu balik, yang bermaksud orang yang berhijrah kerana Allah fi sabilillah, di jalan Allah, maka dia akan mendapati bumi hijrah Allah ini luas dan rezeki yang banyak. Mana dia tak risau pun. Tak ada hal dah. Bang, orang sebelah bang dengar dapat duit bantuan. Dia pergi surau malam tadi dapat. Malam ni bang pergi lah. Ish. Rezeki lah tu. InsyaAllah kita adalah rezeki lain. Yang tu lah. Relax ada. Tak ada dah. Macam mana dia boleh dapat dan tak dapat. Dia bangih dengan orang lain dapat. Kan? Orang tu dapat pergi kota haji percuma. Bangih ni. Macam mana dia boleh dapat dan tak dapat. Rezeki kita adalah. Kan? Adalah rezeki kita. Ya, baru-baru ni ada yang dapat tu. Comel ni. Takut nak pergi. Dia kali pertama, merah padam muka dapat surat. Orang dapat surat pergi haji, gembira. Dia merah padam muka. Apa hal lah bang? Tak tahulah nak pergi ke tidak.
Macam-macam lah ni, ha, rumah tak situ. Yang benar dia takut bukan masalah lain, dia takut. Apa yang abang takut? Pula macam-macam cerita orang kata. Cerita apa abang dengar? Yalah, kerana ada yang tak nampak Kaabah lah, ni lah. Memang iya. Memang iya ada cerita tu. Kan? Tapi yang abang takut ni kenapa? Yalah, kau jadi ke abang, biarlah jadi. Eloklah jadi macam tu. Sebab Allah Ta'ala nak tunjuk ke abang. Bertuah Allah Ta'ala pilih abang ditunjuk benda-benda macam tu. Abang risau apa? Sekarang ni abang kena sangka baik dengan Allah. Allah Ta'ala akan dah beritahu. Kan? Aku sentiasa berada pada sangkaan hamba ku. Jadi kita sangka apa? Ini Allah Ta'ala nak kau jauhkan dan ke Makkah memang confirmnya. Dah kau sebut macam tu, siapa suruh? Cuba sangka baik, Allah Ta'ala jemput aku, mana Allah Ta'ala sayangkan aku. Kan bagus? Pahilah. Ada pulang pahil-pahil. Kan? Saya pahil baru ni, kat kucing baru ni ceramah bulan lepas. Kebetulan pula penganjur tu nak singgah kat tabung haji. Dia nak cek apa, dia nak keluarkan duit ke apa. Saya pun dah duduk tapi tu, saya kacau lah budak kaunter tu. Dik, cuba kau semak sikit. Kalau kita daftar hari ni, bila boleh pergi? InsyaAllah kalau tak ada apa-apa, kalau daftar hari ni, insyaAllah boleh pergi pada tahun 2100 boleh. Mak, ya betul. Makna kalau minggu ni mungkin dah jadi 2100 berapa boleh, tak tahulah. Ha, bayang, kira budak kocik tu tadi, ha, budak tu kira dah menyarap balik lah. Tua betul lah masa tu. Kan? Ha, jadi makna kata tu sebab dapat pulang pergi, pergi lah. Jangan banyak hal. Pergi. Iya, orang yang dah pergi dia tahu. Yang pernah pergi umrah ke pergi haji, dia tahu nikmat yang pergi. Kenapa orang selalu cakap, kek sanun kan semayang tak rasa weh. Pergi semayang, semayang. Pergi semayang, semayang. Nah, pasal nak? Ada kekuatan kita kan? Lepas tu nak ngaji pula sampai fikir, apa benda semayang dia boleh buat ni? Sampai tertanya-tanya lah rasul, semua dah buat ni. Surat-surat tasbih dah buat, surat taubat dah buat. Kodok weh, ha kodok, bangun dia kodok. Lepas tu, apa ni nak buat? Ngajilah, ngaji. Tengok orang ngaji, dia ngaji. Tengok orang zikir, dia zikir. Sebab apa jadi macam tu? Senang benar. Balik dia kata, sampai ke lemah keramat, tak boleh buat dah. Apa hal lah kan? Apa sebab eh? Sebab eh, itu cerita dalam surah An-Nisa tadi. Bila kita pergi sanun, pergi haji, pergi umrah, tak ada siapa dah sibuk, nanti tolong pastikan kerani saya ikut sama. Nanti tolong pastikan kereta saya ni pun dikirimkan melalui kargo. Kereta datang Malaysia ni bawa pergi sanun. Nah, duit saya, segala harta kekayaan saya tolong transferkan dalam duit rial sebab saya nak belanjakan ke sana. Tak ada dah. No? Makna kita tinggal habis semua ke Malaysia ni. Ada tu sampai pergi umrah, bini pun tak dibawa dah. Sebab takut mengganggu fokus dia. Aduh. Contohlah, contoh. Tak, sebelum ni dia dah pergi dengan bini eh. Kali ni nak pergi seorang. Contoh. Sebab dia tinggal, pangkat ke apa semua tak ada. Semua sama. Kena halau kek guard tu, kena halau lah kek polis siapa tu kan. Halau. Share pun no. Macam tengah sujud tu diangkat kat polis tu. So, jalan. Sebab dah keluar sikit daripada line dia tu kan. Kau no. Maknanya kita letak hal kotopi langsung hal dunia. Itu sebab kita boleh buat semua benda. Kenapa orang surau ni, yang orang-orang lama boleh konsisten pergi surau? Sebab hal dunia dah habis kat dia. Apa nak kerja? Bini dah dapat, kadang lobih pula. Ni contoh. Kan? Ha. Bini dah ada, anak dah ada, semua anak-anak dah lopeh. Apa lagi nak kerja apa lagi? Duit pun dah merasa, pangkat dah rasa. Ada yang pencen pegawai dah merasa, semua jabatan dah rasa. Semua jawatan dah rasa. Apa lagi nak kerja? Itu sebab dia tak kisah. Weh, malam ni ada penyanyi, pergilah kau. Dia dah sudah. Zaman Pop Yaya, makin sesanyap, maghrib dia tolak motor, pifanfe. Dia dah rasa dah makin. Kau tak yahlah ajar dan lagi dahsyat pada tu dan buat. Ya tak? Ya. Dah rasa semua. Apa benda nak kau jali? Tak ada apa. Nampak tak? Ha. Tetapi, makna kata kita belajar kat situ apa. Orang yang pergi sanun, dia rasa nikmat pergi sanun. Itu sebab dia nak pergi lagi. Jadi kalau ada kawan-kawan nak pergi, bagi galakan. Kau pergi, elok kau pergi tu. Muda-muda ni elok pergi. So, no. Bibadah sanun. Ya kau cik, iya. Macam tu orang cakap. Kau nak pergi, kau je jagalah. Kau surau dah lah, jangan pergi. Kau tengok lah kau sampai sanun sok lah. Ilah Allah. Ampuih takut kawan tu.
Ngan, hanya orang yang dah pai dia tahu nikmat ni. Jadi biar orang lain pun rasa nikmat ni. Betul tak? Iya. Macam orang yang merasa zaman Jepun tak dapat dah. Dia yang tahu sorry eh. Cerita macam mana pun budak hari ni tak dapat bayang dah. Orang yang merasa tu yang dapat bayang. Betul? Macam orang pergi Mekah, dia nak rasa lah boleh tahu. Orang yang dapat kahwin muda, dia lah tahu. Kita marah, ya? Dia tahu. Ya, bini lah lama tak ada. Dapat kahwin muda, kita dongki pahal. Rezeki dia. Marah, ya? Doakan elok. Mudah-mudahan bahagia hingga ke akhir hayat. Tak kira lah berapa tahun tinggal. Doa yang baik-baik. Faham, orang perempuan? Dia dengar haji sampai kahwin muda weh. Ya ke? Alhamdulillah, mudah-mudahan bahagia elok semua. Ada yang muda-muda jaga dia eloklah tu. Macam tu ah. Dengar dia kepek kahwin muda. Malam pertama mampus tu teh. Mulut kau. Kan. Rezeki contohlah, contoh. Ya, tak hanya orang yang rasa. Boleh tahu tu sebab orang ni jangan buat teori macam-macam. Macam ni kita dengar ceramah kan. Mana sama orang duduk tengah orang sandar kat dinding? Mana sama? Kan tak maksud contoh ni, contoh. Janganlah bergarip lah, duduk situ tak apa. Dia bersandar, sadap yang lain kat tengah. Macam mana pula kita cerita, betul tak? Ha. Jadi makna kata, kalau kita tengok tadi, Sayyidina Abu Bakar dia rasa seronok bila dia dipilih. Bayangkanlah, dia dipilih tu rasa seronok. Sayyidina Ali pun, diminta ganti Nabi sampai tidur. Dia rasa seronok dan dia rasa satu penghormatan kat dia. Kan dia adalah kanak-kanak yang terawal masuk Islam masa tu. Sayyidina Ali. Apakah gila orang tentera kafir Quraisy nak bunuh Nabi? Kau ganti aku ke tempat tidur. Ganti. Cuba kalau kita. Orang kat luar tu nak bunuh Dan. Kau tolong ganti iblis. Kau nak mampu, kau mampu seorang. Kalau kita lah kan. Tapi Nabi, Nabi minta bukan senang nak dapat. Jadi itu sebab eh. Ganti. Rasa gembira, rasa menitih air mata Sayyidina Abu Bakar sebab dia dipilih untuk temankan Nabi sepanjang hijrah. Waktu dia temankan Nabi tu kojap depan, kojap belakang, kojap depan, kojap belakang sebab dia nak cover Nabi. Nabi ikut jalan lama. Jalan lama, bukan jalan highway tau. Maksud eh, Nabi ikut jalan yang jarang dilalui oleh manusia. Nak pergi ke Yathrib ni. Ha, tapi sampai lah berlindung dulu kat Gua Sur tu kan. Ha, berlindung pun dah tahu cerita. Tu yang malah cerita tu dah tahu. Tapi perangai sama tu masalah tu. Bukan orang sini lah tempat lain. Saya dah cakap dah orang luar belajar dengan jemaah dekat surah At-Taqwa ni. Macam mana nak jik? Dia dah sebab bagi nama Taqwa tu. Sebab daripada saf pertama sampai belakang. Bertakwa belakang. Kan? Amin. Kan? Jadi makna kata, kita ni kalau kita tengok kisah tu macam mana. Nak masuk dalam gua tu pun. Nah, siapa pergi Mekah, pergi Umrah ke pergi haji. Ada peluang boleh menziarah tu, pergi tengok. Punya haraman ni tak ada lah bosan ada. Nampak tak? Dan keadaan tu sekarang ni dah banyak dah tu. Orang kata dah kira dulu lagi sempit tu. Kan? Sayyidina Abu Bakar nanti dulu kata. Dia tak bagi Nabi masuk dulu. Dia hulur kaki dulu. Kalau kono dulu biar dia kono. Kalau ada binatang buah ke, binatang yang berbisa ke, biar dia kono dulu. Memang iya dia kono. Masa tengah lindungan Nabi tu, zap diri, mengalir air mata. Kenapa kau wahai Abu Bakar? Dia cerita kau. Rupa dia kena sangat dengan binatang berbisa. Bayangkanlah kalau kita, aduh, aduh, tak. Dia menangis, tahan. Menangis. Nabi tengok mana tu. Ada riwayat menyatakan, Nabi keluarkan ludah Nabi, letakkan kek luka itu. Hilang. Sakit episod itu. Tentulah. Ha, jangan memandai lah lepas ni. Ya. Ha, kecuali kau try pakai liu kau. Jadi tak. Nah, ha, kan jadi ayah pin dua kan. Jangan main-main. Kan? Ha, ya? Ha, gunakan sepenuh kemampuan untuk menjayakan hijrah. Maknanya nak berubah, berubah betul-betul. Hijrah kita hari ni bukan hijrah tu lagi dah. Saya teringat saya pergi perkampungan orang asli dekat Pahang, dekat Taman Negara. Kan, pergi Taman Negara tu, pergi dengan grup masa tu, team building apa dah pergi. Sampai sanun, kita ziarah, kita pergilah melawat dekat kampung orang asli. Dekat perkampungan orang asli ni, jumpalah Tok Batin tu, ketua tu kan. Ragut dia, sokok, lag ni. Lepas tu,
Dia tunjuklah demonstrasi macam mana daripada apa apa serat kayu tu dengan kulit kayu tu yang kering, lepas tu dia gosok-gosok-gosok menyala api. Handa basah-basah pakai magic tu. Memang ada lah dia punya apa tu kan, tak ada baca-baca tu lah. Memang ada lah skill dia dalam hutan tu. Saya pun berbual dengan dia, saya tanya, ada tak yang kahwin dengan orang orang biasa? Ada tak orang asli yang kahwin dengan orang biasa? Dia kata, ada jugalah yang kahwin dengan orang darat ni, dia panggil kita orang darat. Oh ya ke? Bincang, tapi tak ramai, dia boring. Kenapa lah boring mak? Sebab duduk situ je, dia kata. Sebab dia orang ni gemar berpindah-pindah. Jadi orang darat tak gemar pindah, duduk situ. Jadi dia boring. Oh macam tu pula, kata kan. Jadi makna kata, nak cerita, orang asli tu pun berhijrah tau. Satu tompek ke satu tompek. Bukan saya suruh jual rumah ni, dia pindah. Tapi maksud konsep dia tu, dia berubah satu tempat. Sebab dia kepercayaan dia, kalau dia duduk situ, ya, habis makanan kat situ. Bekalan makanan. Sampai-sampai lah dengan ajak, malam ni jangan ke mana-mana tau, kita makan ramai-ramai baru dapat tangkap seekor. Kau tangkap apa? Musang teh. Siapalah kau makan lah, susah ya kan. Tapi makna kata tu kehidupannya. Jadi dalam kehidupan kita pula, kita bukan suruh pindah dari segi lokasi. Tapi perpindahan dia daripada sikap kita, perangai kita. Sebab yang kita nak kejar pertama, ilahiyah kita, ketuhanan kita kepada Allah. Perubahan kita jadikan lebih baik. Kedua, ubudiah, pengabdian kita kepada Allah. Kita meletakkan diri kita seorang-orang hamba kepada Allah. Berubah. Ada tak kata baik? Kadang-kadang waktu kita semayang, kita letak, kita hamba. Tapi kat luar kita berlagak. Kita rasa kita besar. Eden siapa? Kau siapa? Lupa dah. Tadi semayang macam mana? Nabi pun sebut, mukmin atau muslim dengan muslim yang lain adalah sama. Yang membezakan hanyalah amal soleh dan ketakwaannya kepada Allah. Tu yang beza. Yang lain semua sama. Tak ada mana dah. Sampai masa sama semua. Tapi mati sama. Tu sebab jangan belagak-lagak. Jangan nak belagak-lagak sombong, tak payah. Hebat mana pun manusia tu mati tak mandi sendiri. Betul tak? Biarlah dia garang mana pun. Tampakang mati. Tampaklah. Kan? Tak payah mati. Cuba stroke. Pergi lawat dia. Dia main gambar nampak orang. Tampak orang. Tampak orang. Dia stroke. Pergi hulurkan muka tu. Nya. Kau tampak sekarang. Sesiap. Tangan tak boleh angkat ni. Kau saja kau kan. Dia tak boleh angkat. Contoh. Tapi janganlah buat. Ni bukan saya ajar tu. Maksud hebat mana pun manusia akhirnya bila mati sama. Tu sebab jangan sombong-sombong. Sebab kita tu sebab dengan masyarakat ni nak kena jaga. Kena jaga. Nabi sayang siapa? Nabi sayang isteri-isteri Nabi. Maka kita kena sayang isteri-isteri kita. Itu dah orang bawah tu tangkap la ilaha illallah. Maksud isteri-isteri itu sebablah ramai lelaki, ramailah isteri. Itulah maksud. Saya jamak tu bukan niat pada setiap seorang. Pada semua orang. Jadi kalau orang perempuan tak ada isteri macam mana? Sayanglah suami. Sebab Nabi sayang pasangan. Kita sayang pasangan kita. Nak ikut Nabi? Kedua, Nabi sayang keluarga. Kita sayang keluarga kita. Ketiga, Nabi sayang sahabat-sahabat. Kita pun sayang sahabat-sahabat kita. Termasuklah ni jemaah ni. Ni semua sahabat-sahabat kita nak kena sayang. Sayang. Sakira lah. Sayang semua. Nabi ni ikutkan Nabi boleh hidup sendiri. Nabi lah nak ikutkan Nabi ni hati yang bersih, suci, murni. Nabi boleh masuk syurga. Nabi tak ada. Tapi Nabi pontingkan ukhuwah sahabat dia tu. Nabi 3 hari tak nampak muka seorang sahabat, dia akan tanya. Mana poi? Ya, Unais lama tak nampak. Mana poi Abu Bakar? Dah 3 hari dah tak ada. Contohlah. Makna tahu dia mungkin tak sihat ke apa ke. Nabi kan tanya. Makna kalau kita dan kejiranan kita, kita tanya. Tu sunnah Nabi tu. Mana poi Ramli lama tak datang? Domam kau dia. Entah. Dengar. Bukawin. Contohlah kan. Jadi makna dapat tu. Lah tak tahu kisah dan tu dah. Contoh. Jadi makna kita kan. Makna kita tanya tu pun satu benda yang baik. Sayang. Sahabat-sahabat termasuklah jiran-jiran kita. Ingatlah, kita mati besok belum tentu lagi saudara mara datang dulu. Jemaah surau takwa sampai dulu siap-siap. Saudara mara dah inform belum? Dah beritahu belum sampai lagi. Surau sampai dulu. Ni mana tilam ni amat arah sini. Kau ajak lagi jenazah sampai kan. Sini arah kiblat Kosan yang dalam rumah tu kiblat pun tak tahu. Ataupun ni kiblat. Rupa salah kiblat selama ni. Tunggu meninggal baru tahu kiblat arah sini baru tahu.
Iya, bukan benda palit, memang berlaku benda tu. Kan? Ha. Kain apa, kain batik pun tak ada apa, tak ada. Macam mana baik ni? Entah. Dah. Orang surau kat balik, ambil, cari. Kat rumah masing-masing ada. Contoh. Dan yang keempat, Nabi baik, Nabi sayang kepada umat Islam yang berpegang teguh kepada syariat Islam. Bila saya sebut empat-empat ni, Nabi tak sebut pun pasal politik. Tak ada. Kau kena sayang dia kalau dia sama parti dengan kau. Tak ada. Nabi tak ajar pun. Tak ada. Selagi mana Islam tu jagalah lelok. Sudah. Jangan nak politik dan surau ni. Betul tak? Iya. Saya suruh baik ya. Baik semua. Besok pelang ayah so, kau tak parti dengan orang tu. Kau pangkah muka tu. Kau akan marah bonang dengan dia. Langsungnya diundi rosak. Sudah tak dapat apa. Tak ada lah maksud eh. Jangan. Jangan beri yo bonang. Kita tengok ke parlimen tu. Kerana berpoluk-poluk dah. Minum sama bergurau sondor. Kita kat balai raya baling-baling kursi apa cerita. Kan? Itulah tu. Kadang lebih sudu berkuah tu. Masalah tu. Jaga ukhuah kita. Itu berbalik pada tadi. Bila cerita pasal hijrah, buat sungguh-sungguh. Sebenarnya firman Allah SWT bermaksud dan sediakanlah untuk menentang mereka musuh yang menceroboh segala jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan. Makna dalam berperang. Ni surah Al-Anfal ayat 60. Mana dalam berperang pun Nabi suruh bersedia betul-betul. Apa juga benda kita nak buat, bersedia betul-betul, buat betul-betul. Jangan sepuluh jalan. Nabi disebabkan dapat perintah untuk hijrah. Tidak sekali pun Nabi berpaling ke belakang waktu perjalanan tu. Payah warna lah, pusing balik lah. Tak ada. Tak ada. Buat kafir Quraisy macam-macam cara buat. Sampai nak berunding dengan Nabi lah. Sebab tengok Abi Talib cover dia. Dia minta Abu Talib kau tolong beritahu ke anak saudara kau tu kita berunding. Bunding macam mana tu? Cania-cania lah. Kita tak nak gaduh-gaduh. Cania lah. Tahun pertama, biar kami sembah Tuhan Tuhan kau. Cakap dengan Muhammad macam tu. Biar dia nombak nyembah bahlo. Tahun depan tu, tukar balik. Kami nyembah bahlo balik, dia sembah lah Allah, Allah tu balik. Dia. Nabi kata tak rapat tu. Walau macam mana kalau tak bulan ke tangan kanan aku, kalau tak bintang ke tangan kiri aku, aku tetap takkan berkompromi untuk benda-benda macam tu. Ini soal akidah, kepercayaan itulah Tuhan Allah. Allah ni adalah Tuhan untuk semua. Sudah. Nah. Tak apalah. Kalau mati, matilah. Maka Abu Talib kata, sesungguhnya, wahai anak saudaraku, kamu tidak bersorangan dalam hal ni. Walaupun dia bukan Islam, dia tetap cover anak saudara. Itu yang buat kafir Quraisy ni bangi. Dan antara lain, bila berbincang tu, berbincang dengan kabilah-kabilah dah tak tahan lah. Sebab yang dia tak tahan tu, sebab dia bukan hanya melarang berbahala tu. Pengaruh dia tu rasa dah berkurangan. Sebab orang makin ramai suka kepada Nabi ni. Ramai dah mula ikut Islam, dia dah mula rasa terancam. Jadi dan salah satu sebab peluasan kuasa juga. Sebab keturunan Nabi Bani Hashim ni, dia je naik. Jadi dia nak bagi keturunan lain pula naik. Macam tu lah kira. Robot kuasa, robot kedudukan. Akhirnya konsensus dicapai oleh Parlimen Quraisy, iaitu kepersetujuannya bunuh Nabi. Ha. Masa tu masa Nabi, kau bayangkanlah masa Nabi duduk dalam rumah tu, kuasa Allah nak tunjukkan Allah memungkinkan segala-galanya. Patut kita belajar dekat situ. Kalau Allah Taala kata ya, yalah, kata tak, taklah. Jangan kita susah hati. Dan minta kerja, jangan risau ada rezeki kau tak ke mana. Allah Taala kalau tentukan tu joki kau, dapatlah kau. Janganlah kau risau-risau. Janganlah kau gaduh-gaduh. Tak yalah kau nak buruk-burukkan orang. Kan, dengar kau jadi wakil rakyat, calon wakil rakyat. Heish, mana ada, mana mandai. Ya. Kalau ada rezeki, ada lah. Tak ada, tak ada lah. Wah, ayat kan. Bahaya tu. Cakap macam tu, mana nak lah tu. Tu semua lah tu. Payah kan. Tak ada, borek. Jangan minta-minta jadi pimpin. Paning. Cita-cita kita paling senang dalam hidup. Dan nak jadi orang yang baik. Tu cita-cita kita. Tu paling senang. Itu pun payah nak buat. Iya. Ciri-ciri orang yang baik ni, datang yang bersambut. Balik diiring. Tak ada ditanya-tanya. Ada disebut-sebut. Cuba tengok. Siapa yang datang dia sambut tadi? Mana baik dia tu? Contoh. Tak, maksud saya contoh macam kalau kita baik kenduri kenara kan? Kita baik kenduri kenara. Bukan semua orang tu yang kita kojak sambut tu buat masuk dalam. Ya Allah, kawan baik. Dan kawan baik kita mesti kita payu. Ya Allah, datang kau, terima kasih banyaklah. Beriyo kita cania pegang bawa dan masuk dalam. Mana baik tu? Lepas tu siap cerita dengan orang. Ada, kalau tak ada dia tanya-tanya, mana pergi tak sampai ni. Dia kata nak datang. Baik betul dia dengan kita tu. Risau kita dia tak datang. Dan bila dia datang dia sebut, ah ni semua saya nak beritahu, inilah kawan baik saya daripada sekolah kemarin. Inilah dia budak.
Sama pun time sekolah kemarin, tapi dia lah yang jaga saya. Kalau apa-apa hal, dia jaga. Saya banyak hutang budi dengan dia. Orang lain tak ada kawan-kawan. Orang cerita tu, tapi dengar lah. Ha, yalah. Kan? Bila balik kan, sebabkan kita baik dengan dia, kita hantar sebabkan. Eh, tak apalah, kau apalah tetamu kau ramai. Eh, jangan. Kau kawan dan. Dan mesti hantar. Sampai kat kereta, kita cip tutup pintu, pap. Elok-elok jalan, dah sampai nanti WhatsApp. Wah, nampak? Baik tu. Sebab tak? Macam itulah kira. Jadi orang baik sudah. Jangan kajar-kajar benda-benda yang payah-payah ni. Bergaduh. Masalah ni belum apa-apa ni. Mulalah buruk-burukkan orang. Ui, tak terdaya orang. Kan? Ha, dan kita kena ingat. Yang kedua. Rasulullah SAW juga sama sekali tidak bergantung kepada asbab. Ha, ni mesti macam ni. Kalau baik macam ni sebab ni. Tak. Nabi bergantung. Semua serah pada Allah. Tawakkal ala Allah. Buat apa pun dia percaya Allah Ta'ala akan bantu. Macam peristiwa tu, yang dekat dalam rumah tu, dah keliling tentera Quraisy, dah standby nak bunuh Nabi. Nabi percaya. Kan? Nabi percaya Allah Ta'ala akan bantu. Suruh Sayyidina Ali ganti. Tak macam mana, Nabi keluar, semua tidur. Bukan tidur, semua tak nampak Nabi tu. Mata tu tak nampak. Dia orang memerhati tengok, tapi tak nampak Nabi keluar. Sampai dengan Nabi ambil lah pasir tu, siram apa tabur kat kepala tu, tak sadar dah. Dan bila dia keluar, masa tu Sayyidina Ali dah ganti kat tempat tidur Nabi tu dengan selimut berwarna hijau. Nabi keluar. Bila keluar, ada seorang lelaki Quraisy, kafir Quraisy juga nampak. Toh beritahu tentera, apa kau biar kau tak nampak Nabi? Apa Muhammad dah keluar dah tadi kau tak nampak? Kau? Mana ada? Ya kau? Ya. Yang seorang, kau pergi tinjau. Seorang pun tinjau kat dalam tiket tingkap tu. Nampak elok selubung Sayyidina Ali. Dia keluar, ada orang tidur. Ha, orang tadi tu merepek eh. Tu. Tunggu sampai pagi. Sudah tengok dah terlepeh. Semua heran macam mana dia boleh terlepeh. Sama macam mana dia terlepeh? Bukan sebab magic lah. Tapi sebab kerana Allah. Allah percaya pada Allah. Allah Ta'ala boleh buat. Apa pun. Kita tengok lah. Kita tengok banyak keadaan. Kadang-kadang kita pun tak tahu. Dalam ramai-ramai, 5 boleh orang calon temuduga. Anak kita pun masuk. Ya Allah, tengok handa-handa calon temuduga. Tiba-tiba nak kita balik, dapik dia kojo tu. Heran gitu. Macam mana boleh dapik? Anak dan handa. Bukan. Dengan izin Allah dia dapik. Minta kojo kan? Minta kojo macam-macam. Ni kriteria. Bukan sebab kriteria tu lah. Dengan izin Allah dapik. Orang hantar borang permohonan minta rumah, rumah prima lah, minta rumah apa lah kan. Undi. Tapi rezeki bukan kata sebab dia ada orang dalam tu. Ya Allah, Allah tak habis-habis. Ada orang dalam, ada orang dalam. Tak dapat kerja ada orang dalam. Dia ada orang dalam tu, dia dapat, dia tak dapat. Yang saya interview bangang semua tak boleh jawab. Lepas tu salahkan orang tu, salah tu. Iyo, kadang-kadang tu saya tengok sendiri, saya sampai mengajar budak, saya ceramah kat Terengganu, kat UNIZA dengan beberapa universiti tu. Saya mengajar cara-cara temuduga pun kena ajar budak hari ni. Budak hari ni tak apa bondo dia bersedia pun tak tahu, terlampau bergantung dengan gadget tu lah. Membaca pun malas, dia tak macam orang dulu-dulu. Kalau nak interview tu macam-macam buku baca lah. Ni baca, bila masuk interview satu pun tak tanya. Sebab dia dah bersedia tu sebab tak tanya. Orang bila tengok orang tu bersedia memang tak tanya. Dia tengok budak ni, tak ada ni, parah pula ni. Semua dia tanya. Saya pernah masuk temuduga tu, saya tanya orang. Saya pergi jadi panel, tanya budak. Budak sekarang punya produk. Tanya menteri besar negeri dia pun tak tahu. Punya taruk, tak apa, boleh baca pun tak tahu. Tanya ni, apa persediaan awak untuk hari ni? Kita semua faham lah kalau persediaan tu maksud persediaan ni untuk temuduga. Kan apa yang dia baca? Isu semasa ke apa ke? Apa persediaan awak? Saya gosok gigi tadi, mandi je lah, bangang, botol budak ni, saya kata kan. Lurus. Apa pun tak tahu. Sudah saya pun tanya. Macam ni lah adik. Tanya ni tak tahu, tanya undang tak tahu, tanya ni tak tahu, tanya politik tak tahu, sudah Tiga panel tanya, saya pun dah geram. Sembahyang jenazah, berapa rakaat? Saya kata. Saya nak takabil. Ingat tu, baru lagi cik budak. Baru lagi itu tu. Berapa rakaat? Dua rakaat, rakaat pertama 7 kali takbir tu. Itu semayang raya, bengong macam tu kan? Oh, sah betul lah. Betul. Cuba tengok anak tu sebab kalau sayang anak, ni pesan ni.
pada atuk-atuk kan, sayang cucu. Mak ayah sayang anak. Kak sayang anak, tolong kawal anak-anak dengan gadget. Tolonglah. Sentiasa ada masa untuk semua perkara. Tapi anak kita semua masa untuk satu perkara. Tolong perhati-perhati sikit anak kita pergi cyber cafe sampai tengah-tengah malam tu. Tolong tengok-tengok sikit. Saya pergi tak tahan lah. Pergi cyber cafe ni saya tak tahan dengan budak-budak yang kacik-kacik ni pergi cyber cafe. Dia main tembak-tembak tu, tu satu hal. Bahasa yang digunakan tu. Mencarut-carut. Saya tengah masa tu nak beli tiket Al-Maklum lah. Kan Al-Maklum lah, kita ni internet tak ada kan yang lain yang kuat eh. Pergi lah ke cyber cafe. Togak-togak secara dengar budak tu bergaduh. Oh, tut kau teh. Dia main tembak-tembak sama dia. Oh, kau tembak dia dah. Tut kau. Mencarut dia. Saya dah cenian dah. Togak-togak saya dah tengah buat kau tu. Sudah saya bangun, saya jorit kan. Kau mencarut saya lagi, kau halau kau keluar. Kau nyobot, tak ada siapa pun nyobot barang sendiri. Saya kata. Kau sobotlah barang kau. Diam je. Siapa pula orang ni marah. Masa tu belum sansur debat lagi lah. Bila saya marah-marah macam tu, senyap. Masa tu dah aku apa? Pukul 1-2 pagi dah. Tengoklah anak-anak kita. Kan? Lepas tu jangan berkira anak kita hantar sekolah agama ni yang berkira. Ni baru-baru ni kan dah takut pula dah anak masuk sekolah, tapi janganlah takut. Kan? Baru-baru ni macam-macam tu perangai orang. Ni pun hijrah anak kena ubah. Bercakap dulu fikir kemudian. Rasa terbakar tu, Ustaz Tafiz ni. Apa benda tak dicakap ke orang? Inilah, tak jaga keselamatan lah. Inilah, nak penting keuntungan lah. Macam-macam cakap. Wahal kawan tu dah siap dah. Ustaz Tafiz yang baru untuk budak-budak tu dah. Rupa-rupa bukan sebab kecuaian, bukan kerana lain. Tetapi ada perbuatan khianat orang lain. Sebabkan budak tu tak boleh keluar. Disondal lah pintu tu dengan gas tu. Nah, lepas tu langsung minta maaf. Bukan minta maaf tu. Kau dah sabut empat perkara yang kita tak boleh kita tak boleh nak tarik balik. Yang pertama, the stone after the throw. Oh my God. Cakap orang putih terbat ni. Batu dah paling ke laut, tak dapat dah batu lain yang kau dapat. Perbelanjaan yang kau dah keluar, kau tak dapat balik, kau dapat duit lain. Nampak tak? Apa boleh? Lupa pula. Masa bila dah lepas, tak boleh nak ulang balik. Tak boleh. Dan yang keempat, the words after it said. Oh. Cakap perkataan yang kau dah cakap, tak boleh nak tarik balik. Bangang kau, kita cakap dengan dia. Besok, tak maaf lah semalam terbangangkan kau. Susuka kau dah bangangkan dan kau minta maaf. Macam tu lah kira eh. Kita main cakap. Lepas tu minta maaf. Senang betul minta maaf. Yang luka ke hati ni, tu sebab jaga-jaga. Benda yang kita cakap tu sebab Abu Lait kata jaga 7 perkara termasuk lisan. Lagi 6 tunggu kuliah yang lain. Ada 7 Abu Lait suruh jaga. Pertama eh, lisan jaga. Mulut yang kita bercakap ni kadang-kadang itu menyebabkan orang terasa tu sebab lidah lagi tajam daripada pedang. Ingat tu. Perempuan kadang-kadang mah cakap orang lelaki. Kecuali perempuan sinilah, tempat lain saya cakap ni. Sini baik. Mah kadang lelaki lambat balik, marah. Lelaki capek, marah. Lelaki baik sikit, marah. Ni ya baik mana ni? Pahal ni? La ilaha illallah. Tiba-tiba balik bawa lauk. La ilaha. Dia tahu dong, ah ceramah. Saya cakap malam tu, orang lelaki kena bagi nafkah pada isterinya walaupun isterinya bekerja. Faham? Faham ni. Agak manung dia besok tu dia bagilah duit kat bini eh. Yang dah lama bana abang tak bagi nafkah sebab kau kojo. Mensalah faham. Alah tak apa bang. Jangan tak apa tak apa. Soal Allah tanya abang tak boleh jawab. Ya adalah. Dalam 5,000 lah. Baik belanja. Ambil. Mula ada telefon anak. Lung, kau kumpul dia balik balik. Abah kau dah nampak tanda dah. Tak boleh pula baik. La ilaha illallah. Kan? Tapi orang perempuan kalau dah bekerja, dapat duit, suami bagi, boleh tolak. Tak ada masalah dah. Nah, ambil ni abang tak pernah bagi abang. Saya halalkan. Saya tak ada masalah pun. Abang simpan duit ni untuk abang. Eh? Yang penting abang jaga keluarga kita baik-baik. Itu je. Saya tak nak abang. Tak apa abang ambil lah. Jangan risau orang lelaki. Itu tak akan berlaku. Kau bagi memang diambil punya. Kan? Ha, tak apalah. Eh?
Ha, jadi makna kata, kita tengok yang kedua, Nabi tak bergantung kepada orang lain, tapi bergantung kepada Allah. Bergantung kepada Allah semata-mata. Kita tak ada risau apa. Tak payah pening-pening kepala. Semua kerana Allah. Sebab Allah Ta'ala bagi semua. Daripada kacik sampailah tua. Semua Allah Ta'ala bagi. Iya. Anak kita diambil. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita cakap. Daripada Allah dia datang, kepada Allah dia kembali. Senanglah cakap. Kau tak rasa. Betul lah. Memang betul. Baru-baru ni anak murid saya, anak murid debat saya. Perempuan. Dia mungkin ada yang dengar lah cerita baru ni. Hari tu, suami yang meninggal. 3-4 hari lepas tu pula, anak yang pula meninggal. Nah, dalam masa beberapa hari je. Meninggal. Trauma yang datang ke dia. Tak dapat. Masa mula tu, nasihat sabar. Jaga anak elok-elok. Anak itu koma. Ayah tu naik motor bawa anak berusia 4 tahun. Dilanggar Kat Myvi daripada belakang. Tercampak ayah dalam parit tu. Anak yang terbaring dengan terjalan yang 4 tahun. Bila anak yang mengacau-acau kat dalam hospital tu. Tolong angkat Abi. Tolong angkat Abi. Makna dia dan kepala masih nampak imej ayah yang tercampak dalam parit tu. Ayah yang ustaz masuk dalam parit tu. Mati dan keadaan sujud. Ha. Lepas tu kita pun sabarlah. Ni geng-geng alumni debat ni semua cakap lah. Dengan ni, saya pun sebagai cikgu debat dia dulu cakap, sabar banyak-banyak ya. Penuh Allah Ta'ala sayangkan dia. Itulah boleh cakap. Lepas tu bila anak dah sadar, dah okey semua, dah keluar daripada ICU, tanya, Abi mana? Abi dah masuk syurga perbualannya dalam kereta. Masa tu nak pergi rawatan susulan. Kau hospital. Abi dalam syurga, syurga tu mana? Jauh tak jauh. Ha, nanti boleh tak nak pergi sana? Boleh tunggu sihat dulu ya. Mak dia cakap. Dalam perjalanan nak pergi rawatan susulan tu tak macam mana kali ni accident saya lagi langgar pokok, meninggal pula budak tu. Yang tadi accident yang saudara tadi, meninggal pula. Masa tu tak boleh nak cakap apa dah. Tapi itu saya cakap, semua tu ujian daripada Allah. Nak kata apa? Semua daripada Allah. Orang yang ada iman ni, lain. Dia Alhamdulillah, saya tengok anak murid saya. Al-Maklum lah, dia pun memang kebetulan agama pun memang tak kurang lah orang kata. Dia belajar ke USIM dulu. Allahu Akbar. Saya tengok dia tabah kalau orang lain tak tahulah mengacau macam mana lah. Tapi dia sabar. Osah sabar. Tinggal anak seorang lagi. Yang kecil eh. Sebab ujian Allah kat kita macam-macam. Kita nak cakap apa? Balik-balik tengok ujian Nabi lebih berat. Itu ujian Nabi lebih berat. Tak ada pun. Kita tu je lah boleh cakap sana. Kalau kita rasa kita berat, ada lagi berat lagi. Kita tengok ujian pada Nabi kan? Itu dia. Perubahan yang kita kena tanya balik. Kan? Kita ni ujian kat kita ni bukan apa orang. Ujian kita untuk bondo-bondo kat keliling kita. Bukan ujian kita orang nak bunuh kita lah. Ujian kita TV, ujian kita. Telefon, ujian kita. Rumah urut kat luar tu, ujian kita. Buat tu. Mana pernah marin-marin tak ada. Marin paling kuek pun, funfair tu pun bermusim ada time datang lah. Ini yang sentiasa ada situ. Iya. Itu sebab dia sebut juga dalam satu hadis, Al-Muhajir, apa dia? Hajarah manahallahu anhu. Maknanya orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan larangan Allah. Itu pun satu hijrah juga. Bayangkan, susah. Saya pernah pergi dengan pejabat agama, buat operasi ke rumah urut ni. Masuk dalam, bukan baju seksi dah pakai, jaring pakai. Kita tadi elok, sehat. Tiba-tiba longoh badan masuk dalam tu. Tak pahala tadi elok, tak pahala eh. Ya, ujian dengan main-main tu sebab orang perempuan. Jangan take things for granted tau. Jangan ambil mudah layanan terhadap suami hari ni. Layan baik-baik. Pakai pakaian yang terbaik untuk suami di rumah. Kalau pakai jaring, jaring lah. Tak ada lah. Tak ada lah. Ikutlah mana. Tanyalah suami, bang. Abang suka tak saya pakai tudung ni? Janganlah. Tak apa, raman eh. Raman kemah tak siap teh. Habis macam mana nak pakai? Kau pakai ni? Ha, yang tu abang suka. Tudung ni lah suka. Ni baju ni abang? Ah, ha, okey. Macam ni lah pakai. Macam tu lah. Tanyalah suami kita. Faham tak? Ha. Orang perempuan mandang suami. Kan? Suami mandang isteri. Pek pahlo. Ya. Apa dia orang pek perkara yang tengok ada pek pahlo? Tengok muka pasangan ada pek pahlo. Tengok Kaabah ada pek pahlo. Tengok muka mak ayah dapat pahala. Tengok Quran dapat pahala. Nah, tapi jangan tengok pula apa ni Quran tu. Tengok dapat pahala dah balik tu. Bukan macam tu. Mengajilah sekali kan. Ha. Dah mengaji faham pula.
Kemudian yang ketiga, kita tengok dari segi hijrah, pengajaran yang kita boleh tengok, setiap detik kehidupan baginda SAW tidak pernah sunyi daripada sikap optimis Nabi. Yakin, buat ya. Nabi percaya Allah Ta'ala akan bantu dalam perjalanan hijrah yang bahaya, walaupun nyawa baginda dan sahabat-sahabat diancam. Kan? Sampaikan Surakah nak bunuh Nabi. Nabi tawakal. Nabi yakin. Bantuan Allah tu ada. Surakah nak bunuh Nabi. 3 kali naik kuda. Dokek dah bawa padangnya ni. Dah dokek kat Nabi tersungkur kuda tu. Kali kedua pun tersungkur. Kali ketiga dah dokek tersungkur. Maknanya kuda tu pun tak nak. Bila tercampak akhirnya dia pun surrender. Tak jadi dia dah. Tak jadi. Nabi tak ada hal. Kau mati jam tu cakap Nabi redha. Nabi. Tu Nabi. Kan? Kau nak kau mati sebab sakit jantung dan redha. Kau nak kau mati sebab darah tinggi. Biar deh. Tu sebab dan lapun kambing ni 2 ekor. Itu bunuh diri ni pun. Kan? Dah tahu kita sakit kawal lah. Sebab benda yang memudaratkan diri kita jangan buat. Dah tahu benda tu datang mudarat. Jangan buat. Dah tahu ada go out. Gaut kan? Janganlah berarti tambahan lagi sakit tu. Sebenarnya kalau kita tanya doktor-doktor ke apa, sebenarnya pantang tak ada. Kau nak makan, makanlah. Cuma jangan banyak. Nak makan kambing, boleh makan. Jangan lebih. Kan? Yang baru ni gaut dia tak boleh. Dia rasa ada benda pantang sikit, dia bongkak kaki. Betul tak? Ha, makan 10 noneh tu. Pak saudara saya makan tu, elok. Dikajar betul batang noneh tu. Kan kita potong noneh, tongah tu kita buang. Batang itu makan. 60 noneh tu elok. Memang dia makan hari-hari. Memang dia mempantang betul. Sekarang setakat makan apa sikit, apa semua. Tak ada jadi dalam bongkak-bongkak. InsyaAllah. Dengan izin Allah. Doa banyak-banyak. Selawatlah makan 60 tu. Ini makan kambing selawat. Dia gaut memang mengoning-ngoning. Bongkak kakinya. InsyaAllah ini ubek ni. Aduh. Agak-agak lah kan. Mungkin. Iya bukan kata. Dan yakin. Iya yakin bongkak. Terjalan dekat hospital. Kan. Berikhtiar untuk ubek. Apa pun boleh makan. Tapi apa benda pun bila berlebih-lebihan. Dia jadi penyakit. Makan nasi sampai 50 pinggan memang penyakit. Tu kek, ingat tak kek Melaka buat pertandingan makan roti canai makin? Yang Johan ni makan 7 boleh kopin. Ambil piala setengah jam lepas tu mati. Sebab roti tu kembang dalam perut lah. Apakah gila kan? Saya pak saudara saya seorang. Pak saudara saya dekat dia Germany. Dia kat makcik saya kahwin dengan orang Jerman. Duduk kek Heidelberg, Germany. Jadi dia bila datang Malaysia ni memang makan roti canai kurang-kurang 7 koping. Dia tak apa, perut dia panjang. Dia tinggi. Kan? Ha, lain karung kan, kita jangan ikut. Kita 2 koping pun dah tersandar. Kan? 7 boleh koping, boleh bayang tak? Allah. Pocah khusus itu lah. Betul, memang betul. Cuba cek, bukan buat cerita ni dah. Janganlah pandang macam tu. Memang betul cerita ni. Kau semak lah balik, kan? Kamu lho, tak ya tadi dah, tak kan? Iya. Benda kalau lebih mudarat, isap rokok lebih mudarat lah. Dia ada orang yang isap rokok ni, dia social smoker, ada. Dia dengan kawan-kawan dia isap, tapi nanti dia tak isap bona pun. Kan? Jadi, kadang-kadang yang tak isap bona pun mudarat, yang isap betul pun mudarat. Kesimpulannya, yang rokok, itu ya. Apa susah? Mumpuan, saya nak tanya, apa hukum isap rokok? Ha? Nampak tu? Ijma' ulama' tu? Sebulat suara tu? Haram tu? Nampak lah. Tak ada lah. Tapi saya pesan lah. Pasal hijrah ni bagus. So, ketua kampung, kampung mak saya tu, kat Pancu, Paroi, Somban tu. Baru balik haji tu. Dia pun makin kuat isap rokok. Tapi bila dia nak berhenti, alhamdulillah, pek berhenti. Tapi peringkat-peringkat lah. Slow-slow. Saya ni nasihat saya. Berazam berhenti merokok. Jangan banyak. Contoh kita dah biasa isap 20 batang sehari. Contoh. Minggu ni 20 batang. Minggu depan jadi 19 batang. Minggu satu lagi biar 18 batang sehari. Minggu satu 7 batang sehari. Jadi mana kita buat jadual tu? Manalah tahu kalau malaikat nak cabut nyawa kita, biarlah kita dalam keadaan sedang ikhtiar nak berhenti. Itu.
tak ada mana ni semua. Ada ulama tu mana tak ada dengar tak haram tu. Hantar kau lah payah pun. Ya. Nabi je tengok. Bukan hanya Surakah, Daksur. Daksur nasar ni. Dia pun nak bunuh Nabi. Dia letak dah padang tu ke leher Nabi ni. Sekarang siapa yang boleh tolong kau wahai Muhammad? Kata. Contoh dia tanya. Siapa boleh tolong kau? Nabi senyum. Allah yang boleh tolong aku. Tolong peh padang tu. Mengelotak-ngelotak badan dia terperanjat. Tengok Nabi boleh relax jawab Allah. Dia berterasuh tu boleh sebut Allah tu. Terasuh dia. Asahana Allah Ta'ala ni boleh buat dia. Boleh buat Muhammad ni tenang. Tak takut langsung. Bila tolong peh padang tu. Nabi pula ambil padang tu letak ke leher dia. Nabi letak ke leher dia. Sekarang siapa boleh selamatkan kau? Tak ada siapa tu. Sebab dia tak berpegang pada Allah. Jadi dia nak jawab, tak ada siapa. Lepas itu Nabi buang padang tu letak tapi aku maafkan kau. Langsung masuk Islam dia. Macam tu lah Nabi kita. Kan? Cuba kita letak ke leher. Ikutlah apa yang elok. Termasuklah yang bercakap ni. Kan? Bukan cakap orang tau. Iya. Bercerita boleh cerita kan. Sampai satu tahap. Bukan apa. Bergaduh dengan jiran sebelah belum tentu dia berani. Iya. Bini dengan bini bergaduh. Kata belakang, pam. Tak apa yang, jangan risau. Abang cover kat belakang. Mana dia orang cover kat belakang? Orang cover depan tau. Kau pergi tu. Mampus kau seorang. Tentu kan? Dalam setiap peringkat kehidupan yang keempat. Dalam setiap kehidupan, peringkat kehidupan dan setiap langkah dakwah baginda, kita dapati betapa baginda sangat mementingkan perihal teman. Ni saya sebut tadi. Kan? Baginda hidup di Mekah dengan sahabatnya, keluar kota Taif dengan teman, menemui delegasi dengan teman, mengikat bai'ah berteman, malah ketika hijrah baginda bertanya pada Jibril alaihissalam tentang temannya berhijrah. Semuanya berlaku dalam keadaan baginda SAW seorang rasul yang hebat. Namun setiap manusia memerlukan teman, memang perlukan sahabat. Kita macam mana pun perlukan kawan. Tak ada siapa boleh hidup sendiri dah. Tak ada siapa boleh hidup sendiri. Jangankan mati tak mandi sendiri, hidup pun tak boleh hidup sendiri. Kita jadi masyarakat mesti lebih daripada seorang. Menurut Katni Kamsono Kibat dan K. Ramanadan Kalimutu dalam bukunya Asas Sains Politik, menggambarkan masyarakat tu mestilah terdiri daripada seorang dengan seorang yang lain paling kurang dua untuk membentuk masyarakat. Mesti ada. Dia tak ada seorang-seorang jadi masyarakat dah. Dia nama individu tu. Dia mesti masyarakat lebih daripada seorang. Ya. Kita kenduri, tak rasa kenduri kalau dua orang yang datang. Apa benda kenduri ni? Kita tengok dia, dia tengok itu. Jadi tak kenduri ni? Jadi kita. Tunggulah jap ah. Dah. Paling tidak lima orang ada lah sikit. Bila zikir tu ada lah bunyi kan. Dua tak mati pula tu. Tak ada yang pandai ni dah. Takkan lah tu. Kan masyarakat. Datang sini lah. Datang surau berjemaah ni. Masyarakat. Pernah sahabat tanya kepada Nabi. Ya Rasulullah, siapa jiran kita Rasulullah? Nabi jawab, 40 kiri, 40 kanan, 40 depan, 40 belakang, 40 atas, 40 bawah. Kiri kanan faham, depan belakang faham, atas bawah tak faham. Menung sahabat, ya Rasulullah atas bawah macam mana? Nabi senyum, kau ikut ni lah Nabi tu. Tapi semua percaya, dan Nabi sebut betul tu. Sampai kesudah dia orang tak jumpa atas bawah tu. Rupa zaman kita baru jumpa, nak tunjuk betapa benarnya Islam. Zaman kita baru jumpa rumah flat, rumah apartmen. Atas bawah ada jiran, betul tak? Ya. Nak tunjuk Islam tu benar, melampaui zaman, Nabi dah nampak, Nabi dah tahu. Sebelum gitu tu sebab bila sahabat pula tanya Nabi, ya Rasulullah siapa yang paling kau rindu ya Rasulullah? Nabi jawab umat akhir zaman. Kita ni lah. Kenapa pula kau rindu mereka? Macam mana aku tak rindu? Mereka boleh taat kepada Allah dan juga kepada aku dengan tahap tak sekalipun mereka berpeluang memandang wajah aku. Betul pun. Kita taat ni kalau orang lain lah sebut taat buta-buta lah gitu. Tak jumpa siapa, tak kira siapa. Sebab itulah kurek pengaruh Islam tu dalam diri kita. Macam tu lah. Nampak tak? Sayang yang kita kat Nabi. Kita amal sunnah Nabi. Sayang kita kat Nabi. Kita selawat pada Nabi. Memang betul lah berharap ramai-ramai makhluk tu tak ada zaman Nabi buat dah. Betul. Tapi kita ni nak menzahirkan kasih sayang kita pada Nabi. Tapi paling mustahak selawat itu. Sallallahu ala Muhammad. Adalah satu tim tu saya tengok. Dia bantai play kaset tu. Dia miming. Hafal lah berhenti lah jadi orang kok pemalih mana. Baju Melayu baru nak. Kan? Oh iya. Kau dapat baju free pakai. Sampin free pakai.
Kan selawat tak nak. Eh, Nabi, Nabi besok akan tengok tau. Akhirat besok yang boleh tolong kita Nabi tau. Nabi-Nabi lain tak boleh tolong tau. Jumpa Nabi Adam. Baik Adam, bantu aku. Tak repek tau. Nafsi-nafsi. Pemandailah semasing. Jumpalah Nabi Musa. Kau pergi cari Muhammad. Ada. Dan tak repek tolong kau tau. Ni terjemahan tau. Apalah bunyi rambau lah berat Nabi Musa tu. Takkan. Dia kata, kau pergi cari Muhammad. Nabi Muhammad ke yang boleh tolong kita? Bukan orang lain boleh tolong. Tak ada. Nabi seorang ya. Nabi kita je. Ya. Umati, umati. Cari umat eh. Kan? Lepas tu kita mengaku. Ya Rasulullah, aku umat kau ya Rasulullah. Nabi tengok muka kita. Tak ada tanda dia kita ni umat dia. Macam mana? Macam mana nak ada tanda tu? Antaranya nak dapat tanda kita. Nak dapat cap lah Nabi. Umat Nabi ni. Antaranya banyakkan selawat pada Nabi. Itu sebab Nabi sebut inna aulanna sibi yaumal qiyamah aksarhum alayya salatan. Orang yang paling baik di sisiku pada hari kiamat kelak adalah orang yang paling banyak selawat kepada aku. Nampak tu? Banyaklah selawat. Kan? Alfa sallu ala nabi khatamur rusulil kiram. Kan, 1000 selawat untuk Nabi, untuk Rasul yang mulia. Betul? Maksudnya, pernah dengar tak tu? Tu selawat syair Jawa tu. Adalah YouTube ada. Dia punya lirik eh. Ngawiti engson iki syirat kelawan muji maram pengeran. Faham tak? Saya pun tak faham. Dah macam tu bunyi eh, saya ulang lah. Tapi lebih kurang dia muji Nabi lah. Kira, eh? Ha? Macam yang bawa grup perempuan tu. Tu sebab dia panjang umur. Kenapa grup perempuan Mahaban bernyanyi dah tua-tua Mahaban ni? Kenapa? Panjang umur eh? Sebab dia rajin selawat dalam Mahaban bernyanyi tu. Cuma tengok balik. Kau jap bangun, jap duduk. Yang sakit lutut berdiri, yang ni duduk. Allah, terseret-seret pergi. Baju lawa. Baju dah tempah sama. Kan? Iya. Al-jannatu wa na'imuha sa'dul limai yusal. Li wa yusallim. Hongeh. Tapi dia bersungguh-sungguh. Itu sebab dia panjang umur. Allah Ta'ala berkati hidup itu. Dia selawat. Ingat Allah banyak-banyak zikir. Tiap-tiap minggu function. Orang lelaki cuma tengok. Kalau bab berjanji, mulutlah duduk kat parking. Duduk buat kemah dia. Tak boleh masuk lalu, masuk lalu, masuk lalu. Dapat kita tolak. Kau lah, kau lah. Orang lelaki. Dia mana ada? Balon. Balon semua semacamnya. Ya. Betul. Kan yang ramai bahan-bahan berjanji kan orang perempuan. Ha, mbak tu, ngaku tu himbak tu. Ya. Saya tahulah grup emak saya pun sama. Nah, grup emak saya kayak pun buat aktif ni. Setiap minggu function. Besok kat senia. Potang kat senia. Bayangkan lepas zuhur tu. Hari Sabtu Ahad, ponoh. Ui, lagi ponoh pada anak eh. Betul tu? Iya. Emak saya dengan maklum satu sibuk. Dua-dua ibu tunggal. Emak saya. Saya bukan iklan kan ni tau. Mak saya dengan maklum saya dua-dua tu, dua beradik tu. Tak cerita. Memang iya kalau kita tengok kan. Tanda-tanda sayang Nabi. Itulah dah hijrah kita. Kita nak sayang Nabi lebih. Tadi dah cerita ilahiyah, dah cerita ubudiah, perabdian. Jangan lupa kecintaan pada Nabi pun kita nak upgrade. Ya? Kemudian, yang kelima. Hijrah ini menjelaskan kepada kita bagaimana seorang pemerintah yang hebat hidup dalam kesusahan rakyatnya. Nabi kita pemerintah yang hebat. Hidup dalam kesusahan rakyat. Hijrah tu paling senang Nabi boleh cania ya, datang Buraq. Wahai Buraq, kau hantar aku pergi ke Yathrib. Zap. Mencang tu sampai. Faham tak? Asah laju eh. Mencang linap kau. Menculin kau. Berdosup kau. Tak kira lah apa istilah eh. Kan? Tapi zap sampai. Bayangkan Buraq tu kelajuan yang masa peristiwa Isra' Mi'raj tu. Kelajuan yang lebih laju daripada kelajuan cahaya. Apa kelajuan cahaya? Tahu tak? Faham tak kelajuan cahaya? Faham tak?
Jangan ngangguk eh. Oh, tapi tak tahu pun mana kelajuan cahaya tu. Kita on celait lah. Torchlight. Celait pula. Kita on ni tawih nampak lampu kan. Dia lagi laju pada tu. Ha, bayangkan buruk tu. Boleh Nabi nak pakai buruk tapi kenapa tak pakai? Kenapa Allah tak datangkan buruk? Sebab di mana kuduah eh? Kat mana pengajaran nak tunjuk kat orang? Nabi kita baik sama susah dengan yang lain. Nampak? Itu dia. Nabi baik. Nabi baik sama-sama. Nabi susah sama-sama. Menderita sama-sama. Susah sama-sama. Sedih sama-sama. Riang sama-sama. Macam itulah Nabi. Sampailah ke Yathrib tu. Ya Allah punya seronok orang dah dengar ketibaan Nabi tu. Itu yang keluar lagu tu. Tala'al badru alaina. Itu lagu eh. Mak Ban berjanji 10 tahun. Lah tu ke lagu eh. Tak tahu. Kan? Riang semua menyambut Nabi. Apa Nabi buat? Bondo pertama Nabi bina kan? Masjid Quba. Kan? Dengan tulang belulang Nabi. Dengan kudrat Nabi. Nabi bina. Masa tu simple lah. Sekarang ni dah lawa lah Masjid Quba. Itu pun lambat sikit dah ramai orang kan. Nah, saya tak ada heboh ada selipar hilang, hilang lah, lentak lah. Pergi sipar lain, balik sipar lain, tak kira lah kan, sanun kan. Betul. Kemudian Nabi apa Nabi buat? Nabi mempersaudarakan puak Ansar dan Muhajirin. Ya Allah. Nabi persaudarakan. Malahan Nabi berjaya pula damaikan puak Aus dan Khazraj. Itu pun penting tu. Dan peristiwa hijrah tu. Puak Aus dan Khazraj ni berperang. Sampaikan orang cakap takkan boleh baik dah. Dia perang dah seratus, beratus tahun berperang. Punya taruk yang berperang sampai terlupa sebab apa perang. Memang betul dia berperang tapi dah terlupa apa sebab. Tapi perang kan lah. Nabi suruh dia damai. Damai, baik. Kita galak-galak. Jangan terperanjat. Hari ni dah jadi dah keadaan macam tu. Bergaduh dengan saudara mara sampai terlupa apa sebab eh. Mak, kenapa kita tak baik dengan makcik tu? Bukan tu mak saudara. Bukan tu mak belah-belah saudara abah kau. Entahlah ni zaman atuk kau mari. Tak apa sebab eh. Nampak tak? Benda tu dah berlaku tau. Ha, tu sebab eh. Kalau ada sebab, baik je lah. Tak payahlah banyak cerita. Kita nak baik. Hidup sementara. Apa nak pening-pening kepala? Kan? Nabi diusir seperti mana orang lain. Nabi diseksa seperti orang lain. Penat seperti orang lain. Sedih seperti orang lain. Hidup bersama dengan orang lain. Setiap keperitan dan pengorbanan mereka. Sama-sama dirasa. Kemudian yang keenam, dakwah mengalir dalam darah Rasulullah SAW. Baginda tidak pernah melepaskan peluang dan tidak terikat dengan keadaan untuk mengajak siapa sahaja yang baginda mampu. Nabi jumpa siapa pun Nabi sebarkan dakwah. Macam tu juga kita. Kita nampak orang, nampak jiran kita kan. Bang, si sekalau jom lah ke surau sekali, seronok sikit, ada geng. Macam tu. Itu cara kita lah. Janganlah bang, Dan bukan apa kau jiran Dan. Dan tak nak tengok kau masuk dengan kau. Rumah saya cakap. Kan? Janganlah direct warna kan. Kita dengan sen sahabat. Betul ada geng ni seronok sikit lah. Tambah jemaah kita. Dan bukan apa malu. Jangan malu lah kita orang semua. Memang mengalu-ngalukan. Ada yang tanya bila kau boleh datang. Nah. Kan? Jadi, maknanya Nabi ni disebarkan dakwah tak kira siapa. Nabi akan sampaikan ke siapa juga Nabi cakap. Kan? Kemudian tu yang baru-baru ni ada yang perempuan tu. Seorang artis tanya dengan artis. Seorang artis perempuan tanya dengan artis lelaki. Artis perempuan ni pun dah berhijrah. Dia tanya dengan artis lelaki yang dah berhijrah ni. Artis lelaki ni tanya saya. Dia kata kalau betul lah pakai tudung tu wajib. Kenapa tak masuk dalam rukun Islam? Macam tu lah saya sanyap. Mula-mula tu. Macam ni lah. Terperanjat tak sangka orang tanya soalan tu kan. Kalau betul lah pakai tudung tu wajib. Kenapa tak masuk dalam rukun Islam? Saya fikir, saya pun cakap. Bukannya pakai tudung je. Banyak lagi benda-benda wajib tapi tak masuk dalam rukun Islam. Contohnya wajib taat pada mak ayah. Tak masuk dalam rukun Islam. Kan? Amar ma'ruf nahi mungkar. Ajak orang kepada kebaikan. Tagah orang melakukan kemungkaran tu pun wajib. Pun tak masuk dalam rukun Islam. Habis macam mana nak jawab tu? Yang artis lelaki dia tanya saya kan. Saya kata, suruh dia baca package. Jangan baca rukun Islamnya. Rukun iman pun kena baca. Rukun iman apa? Percaya pada Allah. Percaya tak? Percaya. Percaya kepada Nabi tak? Percaya. Percaya kepada Rasul? Percaya. Percaya pada kitab tak? Percaya. Kalau kau percaya, ketiga-tiga tu ya.
Sebelum cerita kiamat, belum cerita malaikat, belum cerita qada dan qadar. Tiga-tiga ni kau percaya, kalau apa yang disuruh kau percaya tak? Percaya. Buatlah. Apa susah? Buat tak kan? Habis itu. Nah, banyak cikadak nak suruh masuk dalam tu, masuk dalam ni. Kau siapa? Kan? Ya, tapi betul lah soalan dia tu. Tu ada sekali saya tanya tu, kalau macam mana kalau isterinya imam, suaminya cenderung mengikut mazhab Syafi'i, isteri ikut mazhab Hanafi. Dia bercium sebelum semayang teh. Jadi sah tak semayang teh? Saya punya, kau nak bercium sebelum semayang kenapa? Saya kata kan. Kau dah semayang kau cium mana lah payah warna. Memang betul lah kalau ikut mazhab Syafi'i batal lah. Ambil lah wuduk balik. Itulah. Kan? Lepas tu kalau nak ikut Imam Hanafi pula, dia kena faham semua. Kita kalau dalam set ibadah, kalau kita nak ambil dah satu mazhab, kena ikut sampai habis. Tak boleh time ambil semayang ikut Hanafi, time semayang ikut Syafi'i. Lepas tu tangniah ikut ni, tak boleh. Kena ikut tu sebabnya ibadah haji tu, kalau kita nak ikut tu, memang kita ikut Syafi'i. Ada pandangan yang ringan kata, bersentuhan selagi mana tak timbul syahwat, okey, masih lagi bawah Syafi'i. Ikut Syafi'i. Kalau ikut Hanafi pun ada juga yang antara yang borek dalam mazhab Hanafi yang mungkin kita tak boleh buat, contohlah berderham dalam semayang pun batal. Bismillahirrahmanirrahim. Batal. Payah tu. Puih nahan, kamang-kamang merah-merah muka nahan kan. Tapi itu kena faham betul lah. Jadi kita ikut, kita kecenderungan kita ikut Syafi'i. Ikutlah Imam Syafi'i. Kan? Itu tajuk lain lah tu. Kan? Kemudian seterusnya ketujuh pada hijrah ni kita mendapati bahawa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bersedia untuk beramal kerana Allah dalam apa juga situasi pada setiap tempat dan waktu. Perkara paling utama dalam hidup beliau adalah keredaan Allah SWT. Maknanya tak wujud dalam diri dia ikut situasi, tak ada. Macam kita lah, kapoi tak kenui tu, tengok keadaan. Kan kita selalu jawab macam tu. Kau semayang malam ni semayang jemaah sama, tengok lu, belum tahu boleh dah. Tapi kalau Sayyidina Abu Bakar ni, poi tak? Poi. Buat tak? Buat. Poi semayang? Poi. Jemaah poi? Mesti poi. Nampak tak? Dia letakkan makna tak menjadikan keadaan itu sebagai sebab masalah kek dia. Dia buat segala benda yang boleh kerana Allah. Yang ke-8, kita juga mendapati betapa cintanya Sayyidina Abu Bakar pada Rasulullah SAW. Bagaimana beliau tidak menunggu arahan atau permintaan, malahan berusaha untuk membuktikan cintanya kepada Rasulullah SAW. Makna macam mana pun dia buat juga kerana Nabi, buat juga kerana Allah. Gembira dipilih menjadi teman Nabi, diikut buat. Nalahan tanda cinta, dia infak segala harta bendanya untuk tentera yang berjuang. Tak dapat buat lagi tu. Dia bagi semua sampai Nabi tanya, wahai Abu Bakar, apakah yang tinggal pada engkau? Kalau kau infakkan semuanya, yang tinggal pada ku hanyalah Allah dan Rasul. Macam tu. Cubalah kita jawab macam tu. Mana pergi duit abang semua? Semua abang dah bagi dah dekat ibu-ibu tunggal kat kampung ni. Tapi apa yang tinggal kat kita? Allah dan Rasul. Cubalah jawab macam tu kat dapet. Kan? Barik juga kan? Ya, payah tu tak nak ceritakan kecintaan tu sebab Nabi bagi longgar kat kita. Nabi sayang kat kita kan? Nabi sayang kat kita. Nabi paling longgar Nabi bagi kita. Dia kata apa? Faman ahya bisunnati faqad ahabbani. Nampak? Nabi sebut barang siapa yang menghidupkan satu sunnah aku, maka dia sayangkan aku. Satu ya. Cuba tanya balik diri kita. Apa yang satu yang kita hidupkan? Tanya balik. Ada tak? Dan pakai sorban. Ada satu. Okey lah. Istiqamah. Biar ada satu tapi buat. Apa lagi? Satu. Muntah darah paling senang. Muntah darah apa? Buah tamar. Buah kurma. Ini tak tunggu puasa. Poso baru jumpa tamah. Balalah, baru yuk. Kau ada tak? Buah karma, buah kurma dah ada lho. Dah ada stok lho. Nak poso, mula tanya. Dia iklan tu pun satu. Nak poso, baru keluar. Nazak-nazak iklan ni. Makanlah, buah kurma. Nazak punya. Raya kan meninggal. Dah tak dengar punya dah. Tahun depan tu lah, hidup dia lagi. Kan? Berbisik dia lagi. Kan? Bayangkan buah tamar tu standby kat rumah. Sebelum makan nasi buah tamar ni. Kenapa makan buah tamar ni? Sunnah Nabi. Hidupkan satu sunnah Nabi.
Faman ahya bi sunnati faqad ahbani. Faman ahbani kana ma'i fil jannah. Dan barang siapa yang sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Hidup kan rugi kita. Kita kata kita sayang Nabi, tapi kita tak buat. Kan? Cintai Rasulullah lebih daripada segala-galanya. Kau dapat. Memang kena ikhtiar ke arah itu. Sebab Nabi sebut, tidak beriman salah seorang dari kamu sehingga aku lebih dia cintai berbanding ayahnya, anaknya dan manusia seluruhnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maknanya kita sayang Nabi lebih. Kan? Kita berhijrah, perubahan kita baik biarlah kerana Allah dan kerana Rasul. Kan? Bila Nabi buat baik, kita buat baik macam mana Nabi buat. Kan? Macam tadi saya cerita tadi pasal jiran kita. Buat baik dengan jiran kita. Nabi pun buat baik dengan jiran. Walaupun jiran baginda berbangsa Yahudi. Nabi masak, mesti Nabi lebihkan kuah. Sebab Nabi nak bagi sikit kat jiran dia. Termasuk jiran baginda yang berbangsa Yahudi. Nah, makna kita kalau baik kenduri lah, baik makan-makan lah, zaman raya kau kan. Rumah terkupak kan, open house. Kan? Ajak yo, yang non-Muslim, yang not yet Muslim tu ajak dia. Kadang-kadang bila kita ajak tu, tersentuh hati eh. Dia datang, bagus betul dia. Tiap-tiap tahun ajak. Dan dia orang ni tak pernah pandang serong dengan aku. Dia siapkan garpu, sudu untuk aku nak makan. Baik betul dia. Dia sudah hati tertarik dengan Islam. Tanya kita. Dia datang tanya imam. Mam, macam mana ya ni rukun Islam ni apa maksud? Dapat masuk dia Islam. Semua pek pahlaw. Yang baik-baik dengan dia tadi. Yang menyumbang tadi. Nampak? Yang tu kira eh. Baik-baik semua. Tak kira siapa. Eh? Jadi orang yang baik. Tak payah heboh nak kerja benda-benda sementara. Tanda-tanda orang gila dunia, pertama dia gilakan harta. Harta tu termasuklah duit, termasuklah kereta, termasuklah gadget, termasuklah apa bondo-bondo lah. Tu harta. Yang kedua, tanda orang gila dunia apa dia? Dia gilakan kedudukan, pangkat, kuasa. Yang ketiga, dia gilakan lelaki gila perempuan, perempuan gila lelaki, kayak pasangan. Tu tanda gila dunia tu. Nah, jadi elakkan. Semua sementara sifat sampai masa kita akan mati. Tu sebab saya lancarkan kempen IM4A. IM4A. A huruf besar. IM4U dah lama orang tak sebut dah. Ni saya sebut IM4A. Ingat mati for Allah. Ingat mati insyaAllah. Selesai masalah kita ni. Dalam masyarakat kita, kalau ingat mati, selesai. Saya tengok. Kalau ingat mati, politik tentu okey. Tak berani dia janji kau bukan kalau tak boleh buat. Tak berani dia bergaduh dah sebab takut bergaduh kan. Baik mati tak sampai dia minta maaf kan. Hidup sementara dan bila-bila boleh mati. Eh jangan percaya kita ni banyak umur lagi. Jangan percaya. Tu semua setan yang kau jauh tu. Alah kau muda sehat lah ini. Jangan percaya. Semua setan tu. Ya. Jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sehat sebab mati tak syarat sakit. Berapa ramai orang sehat tiba-tiba meninggal. Ah, malam tadi elok dengar ceramah. Meninggal nak. Patutlah malam tadi dia tak apa-apa golak bana teh. Dah mula dah cerita teori tu pun keluarlah. Tak ada. Tengok anak-anak tu yang main basikal kat Johor tu kan, tak ada siapa sangka. Budak-budak ni. Langgar zap mati, ni nama orang mati. Kata kejadian. Dekat Texas. Dekat Texas, Amerika Syarikat sana. Dia naik kereta. Dia kena penyakit kencing manis kronik. Tak macam mana. Tiba insulin dia kau. Apa kau masalah. Tiba-tiba dia pengsan. Pengsan kepala jatuh. Kena steering. Steering membelok. Langgar 7 orang kat laluan pejalan kaki. Kat dalam pejalan kaki tu. Ada seorang budak berumur 7 tahun. Mati serta-merta di tempat kejadian. Itu jalan kat laluan pejalan kaki. Mati ya. Kau jangan jalan tengah jalan, mati kang. Ikut tepi. Sama mati ya. Kan ada satu yang dalam Facebook yang keluar yang tayar melantun-lantun daripada mana tu. Bap, kau nak belakang kepala lelaki tengah jalan. Dia tak nampak pun tayar. Mati. Nak kata apa? Bila-bila boleh mati. Ada orang tu lagi lah. Jalan, 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 jalan. Bap, jatuh dalam lubang. Dalam gila. Gila pun tak dalam macam tu. Bila dia jatuh dalam lubang tu, orang ingat matilah ni. Dalam botol lubang tu eh. Orang pun tarik pakai tali. Tarik, tarik, tarik sampai atas. Tengok nadi dulu. Rupa dia pengsan dia. Tak mati. Bila dia jaga, hui bang, handa bang. Dia baru sadar. Kenapa, kenapa? Abang jatuh dah lubang tadi bang. Dalam tapi tak mati. Ya kau, mana lubang tu? Dia tinjau lubang tu langsung mati. Terperanjat tengok lubang tu tadi, jatuh tak mati lah. Nak cakap, mati ni bukan sebab dia yang kita agak.
Bukan yang kita jangka. Allah Ta'ala kata mati, matilah. Kalau Allah kata-kata belum, belumlah. Berapa orang, berapa ramai orang heart attack, zap, masuk hospital ICU, hidup ni. 3-4 kali dah kena serangan jantung, masuk hospital, keluar masuk, elok. Tu sebab pergi hospital, jangan mulut tu jahat mana. Nampak orang tu. Kita pun cakap, tak besok lusa ni, kan? Yang bercakap tu keluar daripada hospital, tak pandang ke kanan, gelek ke taksi, mati. Sudah yang tadi dia korban mati, datang rumah dia baca Yasin tu dia. Nak cakap apa, betul tak? Ha, tu sebab jangan bersangkut-sangkut tu dia. Ingat mati for Allah. Kenapa saya kata ingat mati? Kalau ingat mati politik okey, ekonomi pun tak nipu orang dah. Ni lah GST tu. Ni lah GST tipu orang. Tah mana-mana GST pun tak tahu. Tapi hari ni memang suka mahal-mahal. Dia main naik, ya harga ikut suka dia. Kau tanggung lah. Hari ni bukan orang menipu meniaga silamak dah. Niaga pium merah pun tipu orang. Bayar 4,000 je. Boleh pergi dah. Lagi 3,000 ada datuk sponsor. Datuk dia. Orang yang kena tipu ni, menyumpah yang kaya-kaya tu satu hal. Yang susah, yang kumpul sikit-sikit-sikit-sikit. Ingat boleh pergi benar. Sudah eh. Tipu ke orang. Bayangkan. Tak takut. Semua menyumpah. Matilah kau. Matilah kau. Mati. Kan? Kajab. Kau nak tangkap. Nak lagi mana? Nipu ni. Kan? Beriolah kau. Bayar 4,000. Kau nak tipu ke orang. Sudah tawaf ke KLIA. Mana orang nak pergi? Tak tahu apa. Jadi kalau orang ingat mati, Allah Ta'ala akan muliakan kita dengan 3 hal. Yang pertama, kita tidak akan melengah-lengahkan taubat kita. Yang kedua, kita akan rajin beramal ibadah. Dan yang ketiga, kita juga akan mensyukuri nikmat walaupun sekecil-kecil nikmat. Jadi, kesimpulan yang boleh kita beritahu tentang hijrah ini, segala-galanya yang pertamanya bergantung pada niat kita. Niat kita biarlah kerana Allah. Sebab macam ni Abu Bakar ke tadi, Nabi ke tadi, tak berpaling, semua niat kerana Allah. Itu sebabnya keluar hadis tu, inna a'malu binniat tu. Segala satu pekerjaan bermula dengan niat, Nabi sebut. Sebab apa? Ada seorang pemuda ikut Nabi hijrah masa tu, bukan kerana Allah. Sebab ada seorang perempuan yang disuka, ada ikut Nabi hijrah, dia pun ikut. Kan? Waman kanat hijratu ila dunya au amaratin yankihuha. Barang siapa yang berhijrah kerana dunia atau kerana wanita yang dinikahinya, maka manfaat hijrah tu sesuai dengan apa yang dihajati. Itulah yang dia dapat. Kalau dia ikut tu kerana ni, itulah dia dapat. Kenapa kau pergi surau? Nak kenduri. Memanglah habis kenduri tak ada datang ni dah. Kenapa kau datang surau? Sebab biar orang nampak ada ni ada pengaruh. Itulah kau dapat. Pahala tak dapat dah. Itu sebab niat nak kena betul. Dan yang kedua, digambarkan dalam peristiwa hijrah tu, buat bersungguh-sungguh. Nak berubah, berubah sesungguh. Nak ibadah, ibadah sesungguh. Buat kerana Allah. Ya. Jadi rasa itu saja. Saya pertamanya minta maaf banyak-banyak. Sebab apa selepas ni saya, tu saya faham. Mengelupo orang sini. Terperanjat. Jadi kau tidak dengar kek suamban model program. Te. Yo, saya dah bagi dia tu. Saya cakap dengan dia orang, saya lambat sikit sebab saya ceramah kat sini dulu, saya kata. Ha, jadi itulah. Jadi apa ni saya akan terus ke Seremban. Ada satu lagi program kat sana. Jadi insyaAllah. Ha, kita jumpa lagi lain masa. Booking dengan PA saya tu. Tak ada masalah. Kuliah subuh tak berabut. Ha, kalau malam dah habis, ambil kuliah subuh. Kuliah subuh insyaAllah. Kan? Ha, kuliah subuh insyaAllah. Nak, kalau nak tarikh doreh lah, kuliah subuh tenang. Ha, kuliah maghrib ni memang penuh sikit lah. Maghrib dengan isyak penuh. Tapi insyaAllah lah, kalau tengok lah, kalau ada yang last minute postpone ke apa, mungkin lah boleh dapat. Kan, nak cuba nasib kan. Mana tahu. Jadi saya ucap terima kasih pada yang mengundang saya. Saya pun seronok datang sini. Alhamdulillah. Dah dua ke tiga kali kat minggu ni saya sini. Eh, hari ni apa? Isnin, macam mana lah minggu ni kan? Minggu lepas lah. Kan? Terima kasih banyak. Minta maaf banyak. Salah silap, terkasar bahasa dan sebagainya. Terutama orang perempuan. Gurau tadi tu. Nah, jadi sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah SWT. Mana kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Terima kasih kat tuan senior saya pun ada orang. Alhamdulillah. Kan? Dia lah yang jadi juru cakap tadi tu. Jadi, jangan risau. Teh. Dah comel lah orang kan. Tak jadi dia datang ni. Memandai aja ke ni. Jangan ambil fitnah. Datang. InsyaAllah.
Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.